Happy birthday, happy birthday. Atau itu pakai gerin masa pakai bom. Yeah. Gua hajar juga lu, Gar. Sabarlah, Bang. Sabar. Ngatain gue bau, Pul. Mana ada gue bau? Enggak bau kan? Enggak, Bang. Tuh kan, kasih tahu pagar. Pagar, aku kasih tahu ya. Enggak ada lah, Bang, put bau. Kamu jangan fitnah ya. Enggak boleh begitu. Paham? Itu kenapa? Ya udah lah, lo paham. Purawan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan kena. Kalau di tempat tadi enggak bakalan kena kamu. Kena setan. Jadi beneran. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Halo pandelisius yang great people dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Udah pada sembuh belum nih? Nah, kali ini aku mau nge-react video animasi potong lagi yang pagar sad boy. Pagar sad boy. Pagar sad boy lah ya. Dan drama perselingkuhan. Kira-kira siapa guys yang berselingkuh di potong ini? Apakah Saipul berselingkuh dengan Jalu atau monyet dengan Jalu? Siapa sih ya? Apa kalian penasaran nih? Aku juga penasaran sih. Yaudah yuk langsung aja aku reaksi dia. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Nama siapa? Pot. Bukan nama saya. Nama kamu? Pagar. Nama saya Pagar. Nama lengkapnya? Pagar makan tanaman. Oh. Pagar kenapa bersedih? Kaki saya kau injak. Hah? Ah enggak, sekarang muka saya kau injak. Mohon maaf, enggak sengaja. Ini saya yang ngadi-ngadi. Pagar orangnya pemaaf ya. Karena saya itu orangnya memang mudah jatuh cinta, mudah memaafkan, dan mudah-mudahan diberi umur panjang. Happy birthday. Happy birthday. Itu pakai gerin masa pakai bom. Yeay! Ayo tiup petasannya. Petasan? Iya, itu petasan. Kau tiup itu petasan, Pagar. Kalau petasan itu tak mati, kita lah yang mati. Tadi saya mati. Ya udah. Yang gosong mukanya dulu. Saya selalu sial. Tidak di pertemanan, tidak di percintaan. Shh, curhatnya nanti dulu. Cuci muka dulu yuk. Seperti ini saja tidak apa-apa. Muka kita kayak arang batok kelapa. Ayo cuci muka dulu, Pagar. Di mana? Ayo ikut saya. Ya enggak di sini juga, Bang. Iya gimana ya? Lama. Kenapa giliran saya airnya surut? Ya udah, Pagar, kita cuci muka di kamar mandi saja. Kenapa tidak dari tadi? Pagar kenapa bersedih? Ya gimana ya? Saya punya cinta, tapi cinta saya CBS. Apa CBS? Itu? Cinta bertepuk seselangkangan. Sebelah tangan. Hah, bertepuk sebelah tangan. Iya itu. Kalau seselangkangan yang bertepuk bukan cinta. Apa? Daki. Jangan bicara dekat-dekat. Kenapa? Mulutmu bau. Hah? Pagar, mulutku tidak bau, Pagar. Lalu yang bau apa? Seluruh badanku. Sebenarnya aku tai. Gua hajar juga lu, Gar. Sabarlah, Bang. Sabar. Ngatain gue bau, Pul. Mana ada gue bau? Enggak bau kan? Enggak, Bang. Tuh kan, kasih tahu Pagar. Pagar, aku kasih tahu ya. Enggak ada lah, Bang, put bau. Kamu jangan fitnah ya. Enggak boleh begitu. Paham? Itu paham. Kenapa? Ya udah lah, lo paham. Pingsan. Pul. Sikat gigi dulu sana. Iya, nyet. Kamu laki-laki gak boleh nangis mulu. Tiap kamu nangis, kamu kayak Donatello. Donatello? Ya gimana ya? Namanya habis patah hati. Ada ruangan isinya ikan patin. Luka di tangan bisa dibetatin. Goresan di hati jadinya luka batin. Waduh, lambe nih. Emang ceritanya gimana? Sampai dirimu bersedih kayak gini. Saya ada suka dengan seorang wanita. Tapi dari Oktober chat saya tidak dibalas. Emang ngechat siapa? Customer service Telkomsel. Ya bukan ya, saya becanda. Saya ngechat cewek saya. Kirain beneran ngechat customer service. Mau ngapain ngechat dia? Mau ngecek pulsa? Bisa aja, Sakura Ninja. Kenapa? Aduh. Entah kenapa ya, walau ribuan kali pipi ini ditampar, tetap saja yang sakit di sini. Kasih teh hangat kali aja sembuh. Dia sakit hati, bukan pingsan pas upacara dibawa ke UKS. Terus dikasih teh hangat sembuh. Wah. Kalau nggak pernah pacaran gini nih, ayam mana ada pacaran. Lihat betina cakep langsung kawin aja kita pinggir jalan. Wah, ayam sesat.
Eh, udahlah pagar. Namanya kita juga ayam. Gak boleh celeng-celeng begini. Cengeng-cengeng. Kalau cengeng berarti suka nangis. Kalau celeng suka. Kalau bilang kuat, saya ya kuat. Bisa saja saya bilang tak apa-apa. Tapi lidah tak bertulang. Mulut bisa berbohong. Tapi lihat, air mani tidak. Air mata. Gak lu gak jalu ngomong pada kebolak-balik. Aku suruh bener-benerin dari tadi. Aku capek, Mas. Aku capek. Aku jijik sama Mas. Apa sih, Nyet? Gak apa-apa, drama aja biar ratingnya naik. Pagar, nih saya bilangin ya, sedih boleh, tapi berlarut-larut jangan. Ya, gimana ya, cinta saya kepada dia sudah seperti palung Mariana, terlanjur dalam. Tapi sejak Oktober chat saya tidak dibalas, saya sudah banyak berkorban untuk dia. Tapi seperti ini balasannya, suatu ketika saya ke pasar malam, dia jalan dengan cowok lain. Cinta tidak selamanya indah, Pagar. Cinta tidak selamanya indah, tapi setidaknya saya punya perjuangan dihargai. Berapa? 10.000. Murawan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila nih, Pot. Akhirnya laki gue kejap selingkuh. Mana selingkuhannya model begitu? Kakek. Waduh, ngapain Kakek Robert selingkuh sih? Gue tiap hari capek kerja, Pot. Pulang-pulang minta bikinin kopi, malah dibikinin ginian. Itu topi, itu topi. Lah kan gue udah tua budek ya. Timbang perkara bikin kopi doang, masa sampai selingkuh sama Digimon. Eh, jaga mulut kau ya. Aku bukan Digimon, aku Pokemon. Disebut deh, dibilang berkali-kali gak ngerti-ngerti. Shhh, ntar dulu, Om diem dulu ya. Om? Om? Om mati lu picek, udah dadan begini masih dipanggil Om. Mestinya dipanggil apa? Panggil anak dajjal. Hah? Mana ada orang waras dandan begini? Ini dia siapa sih? Lah selingkuhan lu. Lah bukan, biar kata mata gue burem. Gue masih bisa bedain mana yang bikin nafsu, mana yang bikin asam lambung naik. Nih model begini bikin asam lambung naik nih. Lu siapa sih? Gak tahu. Tadi lihat mereka berdua masuk sini. Eh, ikut masuk aja. Kalian dikasih makan. Ikut-ikutan bayar lagi. Situ belum makan emang? Belum. Pul. Apa bang? Dia belum makan, Pul. Oh. Oh, kasih makan. Eh nih, aku makan enak. Aku juga nih. Kita semua makan enak. Mau pamer doang. Belum makan. Ya, kirain mau dikasih makan. Masa dicekin doang. Awas, jangan di situ. Lagi nebang pohon ini. Hah? Jangan di situ. Awas, pindah-pindah. Mesti kemana? Ke kiri, sini. Jangan di situ. Geser lagi, sini. Nah, ya di situ aja. Astagfirullahaladzim, kena. Nah, ini kan kena. Kalau di tempat tadi enggak bakalan kena kamu. Anak setan. Jadi beneran Kakek Robert selingkuh apa enggak nih? Selingkuh, Pot. Awas lo kalau enggak ngaku-ngaku. Gue punya bukti lu transfer duit ke cewek itu lebih dari 20 juta ya. Bukti chat juga banyak masih ada nih. Mau yang Nippon Pen apa deh, Khalid? Itu chat dinding, nih. Masih ada sisa enggak? Masih. Saya minta ya buat ngechat pagar. Ambil. Nyet. Apa? Nih, lu ke GBK kalau ada yang main bola, lagi tendangan bebas, lu chat deh tuh pagar betisnya. Hai. Gue pikir buat ngechat pagar rumah. Jadi gimana nih, kakek beneran selingkuh ya? Tapi gue selingkuhkan gara-gara dia. Dia gak nurut mau gue. Gak ngeladenin ke suami. Balik dari kebun minta kopi kagak dibikinin. Perut lapar minta ambil nasi. Malah suruh ambil sendiri. Mana ngambilnya suruh push up dulu 50 kali. Ya Allah, nah, ini mau ngambil nasi apa ngambil sabuk hitam karate? Waduh, tiap hari gue pulang dari kebun, Pot. Masuk pintu kagak disambut senyum. Yang ada muka judes mulu. Ya, kakek tiap hari ke kebun. Iya, nyabut ubi, Pot. Lah, kakek kan gak punya kebun. Au, kebun siapa? Orang yang nanam kakek yang nyabut. Mau kagak nih? Kagak. Lu jangan cuci tangan jadi nyalahin gue. Segala kekurangan gue lu ungkit-ungkit buat jadi alasan lu selingkuh sama betina lain. Lu kata bener begitu. Lu pikir sebagai suami kagak punya kekurangan. Kekurangan lu juga banyak. Apa ada tuh? Berapa tuh? 50-an ada kali. Lu mau satu? Enggak, makasih. Kalau dua? Ya udah nanti saya pikir-pikir dulu. Pokoknya gue selingkuh begini gara-gara dia. Di rumah gue kagak dapet kenyamanan. Ya udah gue nyari kenyamanan di tempat lain. Di mana tuh? Di rental PS. Kakek lagi demen main GTA San Andreas. Cheat ngeluarin tank ada nih. Ah mau. Udah nih ya, mohon maaf saya jadi main nih. Kakek sama nenek buang ego masing-masing dulu. Jangan ada rasa saya bener dia yang salah. Gak akan kelar-kelar nih masalah. Yang udah-udah, yang terjadi jadiin muhasabah. Bahan evaluasi diri. Saling introspeksi yuk, perbaiki lagi. Udah kakek tobat. Minta maaf ke nenek, jangan nyari kenyamanan di tempat lain lagi. Nenek juga minta maaf ke kakek. Buat rumah jadi tempat ternyaman untuk suami pulang dari lelahnya mencari nafkah. Sambut senyum, bikinin kopi. Kalaupun lagi gak bisa, sampaikan dengan bahasa yang halus. Banyak masalah kecil jadi besar gara-gara faktor ego dan komunikasi buruk yang menumpuk. Maafin kakek ya, Nek. Nenek juga minta maaf ya, kek. Nah, kalau romantis gitu kan enak dilihat. Lah,
Ngapa saya dikeluarin? Jangan ganggu. Kakek mau honeymoon dulu. Sekidi papap. Asoy. Ohoy, ohoy. Ya jangan di rumah saya. Ayo, Nek. Pinjam kamar, Pot. Jangan. Ohoy. Shhh. Honeymoon sama aku, ayo. Najis. Nah, itu dia pagar sad boy dan perselingkuhan yang terjadi di Potun. Tuh sendirinya pagar sad boy itu. Kenapa dibilang sad boy? Karena dia itu selalu sedih, kan? Dia itu susah untuk ketawa. Mungkin dia ada trauma yang menyakitkan gitu ya, jadinya sedih terus gitu. Cerita dikit-dikit sedih, dikit-dikit tangis. Aduh, ini kasihan gitu ya. Dan ternyata guys, perselingkuhannya kok aku tercengang. Yang selingkuh itu si kakek dong guys. Kakek-kakek itu masih ganjen dong guys ya. Tapi setelah dapat setelah dapat pencerahan dari Bang Pot, akhirnya mereka bersatu kembali guys. Oh, aku terharu. Tapi dengan ending yang membengkongkan. Tapi kenapa harus di rumah Bang Pot mereka honeymoon ya? Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Tunggu video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.